Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itagi Channel ya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Oke, kita akan bahas tentang Awaken Hiroshi Freya. Dan kita review seberapa kuat hero tersebut setelah kita awakenkan ya. Oke, kita coba masuk di hero terlebih dahulu nanti. Kita klaim dulu juga ini ada rewardnya. Langsung menuju ke hero ya. Kita lihat ini ada hero yang belum saya awakenkan dan sudah saya awakenkan. Ini adalah power awal dari si Freya sebelum kita awakenkan ya. Nanti kita lihat dan review seberapa peningkatan dari setelah kita awakenkan. Oke, kita coba cari satu Freya lagi. Kayaknya masih kurang Freya-nya guys. Ini sinyalnya agak buruk juga ya. Sebentar guys, kita cari sinyal dulu. Aduh, sinyalnya parah. Oke, sudah agak mendingan nih guys sinyalnya. Oke, kita coba klik si Freya terlebih dahulu guys. Nah, masih satu guys, kita kekurangan satu Freya ya. Jadi kita memerlukan satu Freya lagi untuk kita upgrade menjadi awaken. Dan solusinya kita beli di shop saja guys. Nih di Dokian Shop ya, kita beli saja satu Freya ini dengan apa itu tiket Dokian Shop ya, kita membelinya. Oke, sudah kita beli. Masih bentuk dalam fragmen. Kita summonkan saja. Ini kita summonkan ya guys. Masih dalam bentuk fragmen soalnya guys. Oke, sudah kita summonkan si Freya-nya. Dan kita kembali dulu masuk ke Fusion Shrine ya. Nah ini mesti ada quick fuse atau fuse cepat ya guys. Oke, ini sudah ada dua Freya yang kita butuhkan untuk upgrade menuju tingkat awaken ya. Kita tinggal upgrade saja menuju tingkat awaken nih guys. Ini perbedaannya, levelnya juga bisa mencapai 250. Oke, kita upgrade awaken ketiga saya nih guys. Awaken ketiga saya. Oke, levelnya naik, HP, attack, defense-nya juga ikut naik ya. Nilono mancingnya juga sudah terbuka. Kita tinggal upgrade saja nanti hero-nya terlebih dahulu ya. Ini masih level 200, kita upgrade-kan sampai level maksimal kalau bisa guys. Oke, ini kita evolve saja. Tapi masuk ke Lono Manci terlebih dahulu guys. Untuk kita quick equip ya, pasti naik guys levelnya. Oke, ini kita tinggal quick fuse atau pilih cepat untuk upgrade equipmentnya. Dan kita upgrade saja nih guys levelnya. Oke, menjadi level 3. Levelnya pun naik jadi 225 ya. Ini kita masih kurang hero star. Kurang satu lagi guys, minimal 5 level 200 hero. Kita bisa upgrade sampai level 250 ya. Kita masih satu hero lagi untuk kita awakenkan supaya kita bisa mendapat level 250. Ini semoga si Yusung saya juga ikut naik awaken ya guys. Oke, kita coba tes di sini guys. Langsung saja kita tes saja ya untuk performanya nih guys. Dari si Freya awaken ya, awaken yang pertama belum ada tambahan atau nomornya. Sedangkan si Saber nih sudah awaken 5 nih. Cukup kuat juga nih guys. Belum awaken 1 masih kuat begini ya. Ini awaken awal ini guys. Belum ada tulisan angkanya ya. Tapi sudah cukup kuat guys.
recommended pakai si Yusong nih guys. Damage-nya bukan main guys. Ini ketika spesial dia, oke langsung kalah Lolita dan si Saber tadi. Langsung rock frame guys. Setelah kita awakenkan langsung rock frame guys, mantap nih, mantap. Oke, kita ke chapter berikutnya karena sudah terbuka chapter berikutnya ya. Kita tinggal coba di chapter berikutnya ini, kita klik di chapter peti mati ya guys. Ini Moskov telah dikalahkan lagi. Namun Kufra sang Desertrian adalah orang yang sangat berbahaya nih guys. Esmeralda ingin mengikuti misi para astrolog ya. Kita skip saja itu tadi. Ada di chapter peti mati ya. Ini sudah tampilannya berbeda guys. Di sini kita bisa lihat ya, tadi di padang gurun dan sekarang agak gelap ya, jadi cukup bagus guys. Perbedaannya itu mencolok ya guys. Ini juga ada diamond found. Ini harus beli guys. Waduh, payah nih guys. Harus beli guys. Kita skip dulu, nggak beli dulu ya. Oke, kita klaim dulu quest hariannya. Ini sudah kita klaim. Bagi free player juga bisa kumpulin diamond banyak-banyak nih guys. Ini sudah 9000 lagi diamond saya guys. Bagi free player ya cukup bagus. Game ini juga mendukung buat free player ya, bukan paywin aja guys. Oke, ini ada beberapa hadiah yang saya dapatkan dari pembukaan chapter tadi ya, chapter yang baru. 500 diamond menjadi 10.000 diamond nih guys. VIP-nya naik guys, jadi VIP 9 nih guys. Mantap. Free player juga bisa naikkan VIP secara gratis ya guys. Nih di sini kita bisa lihat ini. Naik VIP-nya guys, jadi VIP 9 tapi ya cukup agak lama dan agak sabar juga guys naikkan VIP ya. Lumayan VIP 9 guys. Secara gratis kita apa itu usahakannya ya guys. Dan ada beberapa privilege nih guys. Oke, batas waktu pembelian hadiah dan battle point, jumlah maksimum hero juga banyak sekali guys yang ada di penawaran tadi ya. Masuk ke pas dulu, klaim juga fragmennya. Ini juga itu bisa kita kumpulin dan kita unboxing nanti ya guys. Oke, VIP-nya meningkat der. Selamat Anda mendapatkan VIP dan naik VIP ini guys. Oke, kita coba battlekan di chapter baru, di apa ini, tampilan yang berbeda ya guys. Kita coba battlekan di sini dan kita tunggu saja ini waktunya selesai ya. Masih bisa bertahan kayaknya ini guys. Tadi masalahnya ada tulisan skip, itu pasti masih bisa bertahan nih guys di sini. Oke, victory. MVP-nya diambil si Yuzong. Oke, sampai gen ini kita bisa mendapatkan si Odette ya kalau selesai campakin ini. Mantap nih guys. Dan kita coba masuk ke hero terlebih dahulu lagi guys. Ah, ini si Freya saya sudah meningkat ya, awakan ketiga saya. Nih semoga si Yuzong segera menyusul si Jilong, si Freya sama si Saber ya guys untuk awakan ya. Kita butuhkan 4 Yuzong untuk awakenkan ya. Ini masih perlu 4 Yuzong nih guys. Oke, kita coba masuk ke guild ini. Bagi kalian yang mau gabung guild silahkan gabung, masih open member ya. Pantau aja ya, yang 2 hari nggak online kita kick atau keluarkan dan ganti member yang baru nih guys. Setelah membernya nggak aktif 2 hari kita kick ya. Ini nggak pandang level ya, silahkan kalau kalian mau gabung gabung aja dan pantau terus nih guys. Tinggal kalian pantau untuk gabung di guild ini ya. Masih menerima slot bagi new player dan apa old player juga boleh gabung, silahkan kalau kalian mau gabung ya guys.
di sini masih terbuka bagi kalian ya. Ini guildnya juga masih level 11, masih belum level lebih tinggi ya guys. Oke, mantap nih guys, sudah banyak member yang konsisten ya. Setelah kita scroll lihat tadi, ini adalah ID saya. Kalau kalian mau tambahkan teman, boleh silahkan tambahkan. Dan ini line up saya masih pelangi ya, belum saya benahi. Nanti setelah kita benahi, langsung saja kita tingkatkan secara optimal nanti ya. Oke, ini kita quick fuse saja, sudah kita quick fuse. Oke, sampai sini dulu saja videonya. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya guys.